tutup terus ya. Iya. Ini salah satu. Nah, ini kan unik sekali. Di mana nih, Paris? Dan ini ini keraton Solo nih, Pakubono lambangnya. Dunia penuh angka dan bilangan. Tak minum dulu ya. Ya, aku juga kok. Gini sore, sore ya bang ya. Kita sore aku lihat pemandangan juga ya. Oke, udara juga oke, walaupun nggak hujan, walaupun cuma mendung ya, tapi ya, merasa nyaman. Ya. Tempatnya asik, ya, luas. Ya. Di samping itu Her, ini kita ada yang bisa kita ulas nih barang-barangnya Pak Haris. Ya, banyak banget. Sejak waktu iya benar. Yang kulit terkulia, nah, kulit gak terbaik. Gio Biku, ya ini Gio, Pak Arif Toto Harjo. Kadang-kadang orang megang ini aja gak tahu ini apa. Ini sebetulnya ini dimasukkan di dalam botol. Iya. Tapi nanti kalau dituang, dia otomatis akan begitu gelasnya penuh itu, nutup langsung sendiri. Sudah nutup, berhenti gitu. Jadi tidak usah, udah usah, gak usah melihat aja udah. Iya. Ini salah satu. Nah ini kan unik sekali. Mungkin mana nih Paris kira-kira? Ya gini-gini Belanda, Belanda? Jerman lah. Belanda, Jerman. Contoh ini juga. Ini kita ngumpulin juga yang keraton-keraton ini. Oh iya. Banyak. Dari sedikit-sedikit dikumpulin lama-lama. Lama-lama banyak. Ini lambang-lambang ya. Belanda ya, kebanyakan Paris ya. Ya. Match Habits, nah ya. Ini Grand Hack, apa Gravenhack, nah itu ya. Kayak stok-stok apa namanya, kalau biasa di buku-buku itu ada percetakan-percetakan Gravenhack. Kalau ini kalau di segel-segel atau apa arsip itu Netherlands Indie, nah ini lambang-lambang ini. Inilah tataan glass beer, ya. Heineken. Ini huruf E-nya, ini kalau huruf E-nya itu seperti Latin ini ya. Pasti belum tua. Oh gitu. Pasti belum tua. Jadi kalau hurufnya E, E-nya itu seperti besar. Itu loh, apa tes mata ya, itu ya. Loh, ya itu pasti lama. Gitu. Nah seperti harmonika ini Jerman ya loh. Ini sebetulnya saya bukan pemain musik ya, ya. Tapi ini mereknya Hofner. Ini Jerman. Ini pipa ya. Cangklong. Cangklong. Nah, cangklong ini kalau orang kan banyak ya, ya. Apa suka cangklong gitu. Ya, ya. Tapi yang favorit itu mereknya Daniel ya. Wah, ini kabar umbul juga rata-rata orang suka, nggak tahu nih. Wah, ini wayang semua ini paling disukai. Ini termasuk koleksi. Ya. Dulu sebelum saya main jam, Pak, terus saya pokoknya belinya tuh jam gimbal. Oh, jam gimbal. Iya, jam satu. Ya, jam satu. Wah, Pak Aris, sudah terasa 4 jam. Pak Aris menemani kita berdua. Hujan rintih-rintih, suasananya dingin, menyejukkan hati Pak. Terus dengar-dengar juga Pak Aris juga punya galeri ya di Jogja. Ya, Dep Antik. Ya, kapan-kapan hobiku main ke sana bersama Bang Agus. Mungkin Bang Agus ada mau kesan-kesan untuk Pak Aris yang mau disampaikan? Wah, jangan nyamuk Bang. Oke, pemirsa, tadi kita udah cukup lumayan berbincang-bincang. Sekaligus mengulas semua isi atau koleksi-koleksi barang Pak Haris yang sudah diperlihatkan oleh saya. Nah, ini Pak Haris juga seorang penyair, puisi, pujangga, sastrawan. Tidak hanya apa mengoleksi barang-barang. Karena jiwanya Pak Haris itu seninya banyak. Yang paling utama Pak Haris juga punya titel. Ya Pak Haris betul, seorang insinyur, arsitek. Jadi menjiwai suatu jiwa yang seni. Nah, nih dengar-dengar Pak pemirsa, Pak Haris ini akan melantunkan atau suatu puisi yang akan dibacakan oleh Pak Haris. Karyanya dia sendiri ya Pak? Karyanya sendiri. Pengen penasaran, ingin mendengarkan puisinya? Yuk kita dengarkan. Monggo, Pak Haris mungkin mau membaca syair-syair puisinya. Mendengar tentang Pak Haris. Karya-karya Pak Haris, ingin mendengar. Boleh ya, dibacakan. Matematika kehidupan. Dengan duduk merenung, aku pikir, betulkah hidup ini keseimbangan? Pernahkah kita menghitung kesukaran?
menjumlahkan berkat-berkat yang datang. Tak berhenti menghitung umur, kapan kita harus berjalan memutar. Bernapas harus untung, duduk harus untung, makan harus untung, melihat harus untung, mencium harus untung, tidur harus untung, bahkan sakit pun harus untung. Mungkin mati pun harus untung. Inilah kehidupan di bumi pusaka. Dunia penuh angka dan bilangan, seperti bumi dan bulan mengitari matahari. Tak pernah berhenti, manusia terus berhitung, menganalisa dan memastikan. Dengan alam pikiran yang matematik, waktu terus berjalan, dunia telah jadi persamaan. Semua serba didigitalkan, membayangkan deret angka dengan penuh harapan, menghitung terus harapan. Ketika kehidupan harus begini, lihatlah tidak dengan mata, mendengar tidak dengan telinga. Kesadaran adalah waktu. Karena kehidupan tak ada yang kekal, ingat, hanya seabad kita dapat menghitung. Magelang, 21 Desember 2003. Wah, luar biasa. Oke, Faris, saya mengucapkan banyak terima kasih. Ada waktu saya bisa makan sehat selalu, sukses. Oke, itulah permisal tadi kita sudah langsung. Cukup sampai di sini, kita ikuti lanjut episode yang akan datang. Oke. Saya Erik Ledek. Saya Agus VOC. Saya Aris Kertoraharjo. Yang nama Chinese saya Li Dian Ho. Dian itu artinya langit, Ho itu baik. Jadi langit yang baik itu artinya setia. Hobiku mantap.